Oke, okay. So hari ini saya akan ajak kamu tentang BMC lah. Mungkin ada yang kamu yang sudah lupa. So ini adalah satu contoh BMC untuk GrabCar. Oke, okay. So BMC adalah Business Model Canvas yang menunjukkan tentang sebuah gambar aja tentang perjalanan kamu punya bisnis. Oke, okay. Kamu akan mendapat sedikit gambaran tentang macam mana bisnis kamu berjalan. Oke. Okay? So dia ingat, kamu mesti ingat ada 9 elemen dia ya. Oke, okay? Ada 9 business model dia lah. So first kita tengok value proposition. Value proposition maksudnya adalah kenapa bisnis kamu ini sangat berbeza daripada bisnis lain lah, seperti taksi lah. Contohnya bagi kamu yang Grab lah. So value proposition untuk Grab adalah dia sangat convenient. Oke, okay, dari segi dia punya economic fare pun sangat bagus. Dia sudah ada fixed price. Oke, okay, the quality of the driver. Oke, okay, bila kamu order daripada smartphone, dia akan datang on time. Oke, okay, itu value proposition daripada Grab. Oke, okay, dia berbeza daripada taksi lah. Oke. Okay. So macam mana Grab melihat dia punya target market. So ini adalah target market for Grab, ya. Okay, customer segmentation lah. Okay, so first student lah, businessman, employee, tourist and family lah, dan juga orang yang memerlukan kenderaan. So inilah adalah target market for Grab. Okay, macam mana dia memasarkan produk dia. So tapi macam mana ingin menchannelkan dia punya business? Oke, okay, so dari sini pergi sini adalah melalui social media. Oke, okay, dia mempromosikan Grab melalui social media, mungkin di Facebook, Instagram, oke, okay. Dan juga ada city street lah. Oke, okay, bila kamu buka application, kamu akan nampak di kamu punya Grabnya application di sana ada Grab. So itulah channel dia lah. Oke, okay, location area dia. Seterusnya adalah macam mana Grab mengekalkan customer relationship melalui promo code lah. Okay, ada event. So di sini ada semua promotion kamu lah. Macam mana kamu memberi promotion supaya customer tu loyal dengan kamu punya business. Contohnya macam Grab Car lah. Kenapa orang selalu pakai? Sebab dia sangat convenient dan harga dia pun berpatutan. Okay, dan kadang-kadang dia bagi promo code lah. Itu yang orang akan selalu ikut Grab lah. Okay. So macam mana Grab menjana pendapatan? Okay, ingat revenue stream adalah duit masuk. Apa yang duit masuk di sini? Okay. First, gaji duit yang kamu bagi kepada Grab tu itu adalah dia punya taxi fare lah, cash. Okay, kamu bagi cash ataupun bus. Okay, dan juga Grab juga mendapat poin lah, lebih banyak poin dorong agar orang akan dapat banyak ada punya profit lah. Okay, dan tips lah, kalau kamu ada baki, kamu bagi dorong tips. So itu adalah duit yang masuk dalam Grab. Okay, so advertising ni adalah stiker lah. Kalau kamu ikut Grab, okay, kamu perasan ada satu stiker di kereta dia. So dia menjana pendapatan melalui pos itu stiker. Okay, stiker ni biasanya dalam 6 bulan orang kena, 1 bulan orang kena bayar RM130 untuk lekat stiker Selcom di kereta dia lah. So ini apa-apa duit yang kamu terima, okay, menjana. So itu dipanggil revenue stream. Okay, di situ ingat. So siapa key partner GrabCar? Of course Google Store. Dari mana kamu download itu GrabCar? Dari Google Store. So itulah dia punya key partner. Dan juga biasanya kalau ada event organizer, orang akan panggil Grab untuk datang sana lah. So ini adalah key partner mereka. Okay, outsources driver ni biasanya kalau ada company, orang ada buat meeting, orang akan suruh Grab lah. Okay, untuk menghantar orang punya VIP. Okay, mungkin orang sewa dalam satu hari lah. So ni outsource driver lah, for Grab car lah. Ok,
mungkin mungkin dorong sewa dalam satu hari itu Grab kan, so dorong akan mendapat duit di sana juga lah. Okay, so apa key activity Grab kah? Adalah order by application lah. So ini adalah customer, customer order, lepas tu Grab kah dapat tempahan tu dia akan datang ke tempat kamu. Okay, maintaining the system ini yang Grab kah punya application lah. Okay, car maintenance. Okay, dia kena kasih baiki lah dia punya kereta lah. So ini adalah kenderaan sendiri. Okay, dan apa key resources ya? Okay, teknologi dia lah. Okay, teknologi Grab car lah yang application key resources dia mesti ada kereta lah. Okay, Grab car dia mesti ada kereta sendirilah. Okay, perlu ada driver lah. Okay, so dia kena patuh syarat dia lah kalau mau jadi Grab car. So apa yang cost? Okay, apa yang cost terlibat? Ini cost structure maksudnya cost yang keluar. Okay, cost yang keluar daripada duit kamu. First, kamu kena bayar car rental. Itu kereta kamu, kamu kena bayar car rental dia lah. Itu kalau kamu kereta sendiri tidak bayar lah. Tapi kalau kamu sewa itu kereta untuk buat Grab, itu kamu kena bayar car rental lah. And then kamu kena bayar commission semua tu, income tax. Okay, kamu kena bayar income tax. Okay, minyak lagi kamu kena bayar untuk Grab car. Okay, application lah. Ini mungkin borang yang kamu apply for Grab car. Okay, so ini adalah business model canvas dia lah untuk Grab car. So kamu harap kamu faham lah. So cost structure adalah maksud dia duit yang keluar. Revenue stream adalah duit yang masuk. Apa-apa yang menjana pendapatan. Okay, thank you guys.